Halo Sobat Tengler, selamat pagi. Ini saya berada di spot navigasi ya, spot di dekat rumah. Saya rencananya mau mancing di sini, mau coba explore lagi ikan-ikan kecil. Saya ini bawa piranti casting, terus saya bawa tenkara juga. Rencananya nanti mau nyobain mancing ikan-ikan kecil, micro fishing ya. Kondisi saat ini lautnya agak berangin, terus kondisi airnya surut. Ini surut nih, cuaca mendung, kurang mendukung. Tapi coba aja nanti kita mancing ya, semoga aja ada yang berhasil dilanditkan. Oke, ikuti terus perjalanan trip mancing saya hari ini dan selamat menyaksikan. Kondisi arus dasarnya lumayan kencang ya, jadi nggak terlalu terlihat jelas di dasar karang-karangnya. Ya coba turun. Nih banyak ikan-ikan kecil di sini nih. Oke Sobat Tengler, kita nyobain micro fishing di sini dulu. Nanti kalau memang mendukung cuacanya, kita lanjut ke casting. Oke, strike Sobat Angler. Wih, mantap. Mantap strike. Masuk. Woi. Woi, mantap. Mantap sekali. Woi. Nih, ikan yang pertama kali landed. Mantap sekali Sobat Angler. Wish. Mantap. Saya berhasil landed. Mantap nih. Wih, masih kuat banget nih ikan. Nyangkut nih Sobat Angler. Nyelip ikannya. Aduh. Ikannya nyelip di karang. Nih, ikan yang pertama kali landed. Oke, kita cari lagi Sobat Angler.
Ini strike lagi sobat angler. Saya strike lagi. Ini. Mantap sekali. Strike lagi. Ikan kecil. It's ikan kecil nih sobat angler. Cantiknya. Strike lagi. Ini ikan yang kedua sobat angler. Kita cari lagi. Wih, banyak itu di situ. Oke, mantap sobat angler. Baru renang nih. Kecil. Mantap sekali. Ikan apa sih ya? Kita cari lagi sobat angler. Ini ikan yang ketiga, cantik banget. Oke, one shot one strike, mantap. Ikan yang sama lagi nih. Mantap. Oke, mantap. Wih, mantap. Nih, sama lagi sobat angler. Lumayan size-nya. Bikin rod melengkung. Oke, coba lagi sobat angler. Kita cari lagi yang lebih besar. Oke, kita pindah tempat. Pindah spot. Nih, banyak juga nih di bawah sini. Cuma size-nya kecil-kecil. Saya mau nyari yang besar biar terasa sensasinya. Saya mau coba turun mancing dari tebing ini. Bismillah.
Oke, mantap, mantap. Us. Hih. Hahaha. Strike lagi. Gila, ada kerapu gede. Wih. Kerapu gede sobat angler. Gila. Kerapu gede tuh. Gila. Kerapu gede mau makan ikan. Gila. Wish. Ngeri tuh kerapunya. Wih, ada kerapu gede banget itu. Tuh. Tepat di bawah ikan saya nih. Gila, kerapunya gede banget. Wih. Kalau dimakan itu nggak tahu tuh. Kayak gimana? Mau disamber sobat angler. Mau disamber. Woi. Gak tahu tuh kalau disamber gimana tuh. Nasibnya ikan ini. Woi, padahal saya pakai rotan kara kecil. Nongol lagi dia. Mantap. Landed lagi sobat angler. Ini saya nggak tahu ya ikan apa ya. Bagus, warnanya bagus nih. Ada kuning, hitam, garis-garis ini. Kita cari lagi sobat angler. Wes. Mantap. Mantap sobat angler. Wih, strike. Saya strike lagi nih. Masih ikan yang sama ini. Masih ikan yang sama sobat angler. Kita cari lagi. Ini tarikannya ikan ini mantep banget nih.
Oke, mantap, sama lagi sobat angler, jenis yang sama, mantap banget. Mantep banget. Tarikannya mantap ini. Kalau sobat angler ada yang tahu ikan ini namanya apa, baik nama lokal maupun nama ilmiahnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke sobat angler, berhubung ini udah pukul 9, terus ini juga cuacanya nggak mendukung ya, hujan gerimis. Jadi saya memutuskan untuk selesai mancingnya dan pulang ke rumah. Ini ada beberapa ekor ikan yang saya bawa pulang sobat angler, buat nanti digoreng di rumah buat buka puasa. Oke, terima kasih sobat angler sudah mengikuti perjalanan trip mancing saya hari ini. Dan jika ada yang ingin sobat angler tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di trip-trip saya selanjutnya. Salam hormat, wassalamualaikum.